Mulai lagi. Senang melihatmu masih hidup. Pertempuran lagi dong. Sudah lama sekali. Oh, iya ya. Kenapa berhenti, Bang? Oh. Oh, penyegapan. Sepertinya kita harus bekerja sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Sandroy. Oke guys ya, kali ini gua akan reaksikan lagi nih, agak berbeda nih, sangat berbeda sekali. Biasanya gua reaksikan sendiri adalah singing operation, apa singing reaction lah, singing reaction sendiri kayak Remy Dongshu, dan juga ada prank solawat gitu kan. Ada juga pernah juga gua reaksikan untuk bola pernah juga gitu. Tapi ini gua akan reaksikan adalah Flappy Boy. Ini lagi trending loh, ini lagi trending loh. Jadi sekali-sekali boleh dong, nih banyak gue ikut reaksikan yang trending-trending dong. Bener gak? Nice. Iya kan? Nah jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, launching dan notifikan. Nah kali ini ada yang asik nih ya. Kali ini gue reaksikan itu sendiri adalah asal usul hero Leslie. Nah, ini dia nih Mobile Legend ya, para pemain Mobile Legend ya. Nih, ya buat lo semua yang pengen tahu asal usulnya Leslie nih ya. Nih, yuk kita reaksikan. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen-nya, lonceng itu kan. Oke, kita langsung masuk ke video. Di Kabupaten Monian Empire, Kecamatan Castle Grand Rock, hiduplah Lesti Kejora. Ya, si Leslie. Gue panggil Lesti aja lah biar gampang. Nah, bokapnya si Lesti ini tuh seorang kepala keamanan di keluarga Hosfans. Okay. Ya, dia ini yang memimpin hansip-hansipnya. Nah, suatu ketika tiba-tiba Hosfans ini diserang sama keluarga kerajaan lain. Ya, enggak tahu keluarga kerajaan apa, enggak dijelasin sama Mas Muntun. Ya, sebut aja keluarga kerajaan. Aduh, gimana sih nih? Gue bingung ceritanya ini kayak gitu loh. Aduh, ya namanya Leslie Kejora, bapaknya. Aduh, gede apa sih? Banyak yang dijelasin dari Montenya sendiri, ya kan? Pergi keluarga lagi, kerajaan apa? Ah, ini mana ini? Oke, lanjut. Megatron. Nah, bokapnya si Leslie ini pun berusaha ngebin pasukannya buat melindungi keluarga fans. Tutup, guys, perang lah pokoknya. Nah, di perang itu, bokapnya si Leslie ini ketembak. Ya. Ketembak. Tapi mengapa tiba-tiba? Terus Lesti ini pun nyamperin bokapnya yang sekarat. Bapak. Lesti. Tolong. Pesan terakhirku. Hapus history browser bapak. Kenapa? Kau udah. Yang lihat bokapnya ini mokat, si Lesti ini ngamuk. Dia ngambil senapan bokapnya. Terus dia nembak brutal sambil nangis. Dan satu persatu si Lesti ini pun berhasil ngalahin semua pasukan keluarga kerajaan Megatron dan nyelamatin keluarga Hosfans. Anjay. Tutor jam sudik. Nah akhirnya setelah itu, karena dedikasinya yang tinggi, akhirnya si Lesti ini pun diangkat jadi anak dan diadopsi sama Hosfans. Mungkin dari keluarga Hosfans. Terus juga si Lesti ini dilatih buat jadi penembak jitu yang gigi. Emang ya benar ya. Jadi kalau misalnya lu yang menonton nih, ini sebenarnya untuk orang-orang yang tahu untuk bermain Mobile Legend loh. Ya Leslie itu sendiri seperti apa. Ini Leslie itu sendiri mungkin sering banget didengarkan atau digaung-gaungkan suaranya ya kan. Mungkin apa pakai Leslie. Hero-nya pakai Leslie. Tapi lucu sebenarnya untuk versi ini sebenarnya. Lanjut. Biar dia ini bisa nerusin karir bokapnya. Nah terus pas si Leslie ini udah tumbuh jadi mbak-mbak yang Oke. Nice. Dia ini dikasih amanah buat ngejagain si Harley, anak dari Duke Fans, satu-satunya pewaris tahta keluarga House Fans. Ya si Harley ini dikenal sebagai bocah yang nakal banget. Sampai-sampai kenakalannya ini ngebikin Duke Fans bokapnya ini kewalahan. Ya makanya akhirnya si Harley ini dititipin ke si Lesti biar si Duke Fans ini bisa tenang. Akhirnya otw garing. Meski kenakalannya si Harley di luar
bener ya, bisa push rank kayak gitu ya. Jadi ya iyalah bapaknya jadi nyantai, gak ambil ngurus lagi kan. Waduh bener loh. Ah, kokil. Nalar, tapi hal itu berbeda buat si Lesti. Bagi si Lesti, kenakalannya si Harley ini justru jadi satu-satunya hal yang bisa menghangatkan hatinya. Oh. Anjay. Jadi si Lesti ini senang gitu lihat tingkahnya si Harley. Ya, di antara keluarga House fans ini ya, ya cuma si Lesti ini yang perhatian banget ke si Harley. Yang akhirnya itu ngebikin si Harley ini pun nurut dan suka sama si Lesti. Kampret. Saat itu, kemanapun si Harley ini pergi, si Lesti ini bakal ngikutin dan lindungi si Harley pakai senapan peninggalan bokapnya ini. Ya, jadi Petrus lah apanya. Ada yang ganggu si Harley, hilang. Ada yang nyakitin si Harley, hilang. Kekritik pemerintah, hilang. Salah naskah. Terus pokoknya, tamat. Oke. Udah begitu dong. Udah begitu dong. Tuan Vance, okay. Hamba telah mengantarkan Harley ke Magic Academy agar dia bisa melatih sihirnya dan menjadi penerus pemimpin keluarga Vance yang layak. Oke. Sekarang aku punya tugas baru untukmu, Leslie. Apa tugasnya? Sedikit aman untuk pemanasan, okay. Tapi tidak masalah bagiku. Boleh ya kayak gini ya? Boleh ya begini ya? What? Serahkan huruf anima itu. Serahkan atau enggak kepalamu hilang. Lah, ngatur. Ya, kok ditembak? Oh, enggak kena. Oh, hampir kena. Apa itu? Apa kau harus mengulangi perkataanku? Keluarga Vance? Apa keluarga Vance juga mengincar huruf anima? Tapi, buat apa? Lagian kan gue tadi kesurupan, sah. Ya, mana gue tahu sekarang huruf animanya di mana. Tapi ya, dia gak mungkin percaya sama aku. Jadi gimana ya? Cepat serahkan. Hei, santai sis. Lu cantik tapi emosian, ih. Ntar cantiknya hilang loh. Iya. Santai, sat. Iya, gue kasihin. Tapi ya, lepasin gue dulu lah. Kalau gue geget gini, gimana ngasihin? Ini sebenarnya kalau kayak gini sendiri, berdasarkan aslinya atau gimana sih cerita aslinya gitu loh. Cuman di sini kan ditulisnya adalah asal usul hero Leslie, senangkapnya gua ini dari si Flutty Boy ini. Gokil. Oke. Ya. Mano akal. Masuk akal. Tapi bohong. Bale. Hai. Anjir, ngejar dong. Anjay. Hah? Mobil aja banget ini aja ya. Kenapa berhenti bang? Oh. Penyegapan. Sepertinya kita harus bekerja sama. Ya hilang. Dadah, gue balik dulu ya. PA. Pacar lu neng. Najis. Onesan wangi-wangi, sini sama Om. Oh, siapa ini? Kayaknya ada yang butuh bantuan nih. Oh, yuk, ya, Desa Adi. Aslinya orangnya gak tegaan sih, apalagi sama cewek cantik. Mereka gak ada habisnya. Kita harus nyari jalan kabur. Oh, kita terjebak. Gimana nih sis? Gimana nih? Ada gua di sebelah. Lompat lah, lompat.
ikut aku. Jangan bilang. Gile Lundro. Hasilnya? Terus gimana? Kita di mana? Iya. Jir, gelap cuy. Wait, bentar. Aku punya korek. Kita harus nyari jalan keluar. Awas. Wih. Apa tuh? Kenapa ya? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Oh, luka. Wait, pegangin. Keren. Nah, sip. Makasih. Oke, kita harus nyari jalan keluar. Jadi, Paxley, gimana kamu bisa ada di sini? Aku... Semua orang ini ngebunuhku karena sebuah kutukan. Apa keluargamu tidak melindungimu? Yang diinginkan para Paxley hanya melenyapkanku. Sementara abangku, dia pemimpin House Paxley. Awalnya gue mikir kalau dia sama kayak yang lainnya. Tapi kenyataannya... Oke. Cuma dia satu-satunya yang bisa kuanggap keluarga. Oh. Kalau lu gimana? Penimba jitu. Apa yang ingin nunur sama keluarga House Fans? Ayahku berutang kesetiaan ke House Fans untuk seumur hidup. Aku akan mewujudin janjinya dengan mengabdi ke House Fans selamanya. Lah, itu kan keinginan bokap lu. Terus, keinginanmu sendiri apa? Keinginanku. Aku punya adik laki-laki. Meski kedengaran mustahil, tapi aku akan membuka jalan untuk masa depan House Fans. Agar kelak adikku bisa memilih jalannya sendiri. Anjay, dia sayang banget sama adiknya. Tipe gue banget nih. Jalan buntu. Cinta dong. Tidak, lihat, hembusan angin. Ini jalan keluar kita. Apa lu bakal ingin aku lagi buat nemenin lu nyari Rafa Nima? Untuk kali ini aku bakal melepasin kamu. Tapi lain kali kamu harus berikan Rafa Nima itu pada aku. Iya. Aja kalau bisa. Bisa ya, gokil. Gua gak tahu ini ceritanya seperti apa, aslinya seperti apa. Tapi ini gua terbawa nontonnya, gokil. Gokil Nima. Keren. Kembali lagi. Senang melihatmu masih hidup. Pertempuran lagi dong. Sudah lama sekali. Oh, ada kelanjutan berarti. Jangan lupa subscribe dan komennya, lonceng dan tweet. Oke, nanti kita tunggu lagi untuk latihan ini sendiri ya. Keren. Jangan lupa subscribe-nya untuk di sini nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.